Iya guys, kembali lagi dengan Mihobi. Jadi di sini saya mau unboxing ini sebuah pompa galon lipat ya, yang saya beli di online. Nah, nanti kalau kalian mau beli, kalian bisa cek link di deskripsi aja ya. Kebetulan pompa galon 50 ribuan saya sudah rusak. Nah, kebetulan saya sudah cari penggantinya dan ini pilihan saya ya. Dan ini harganya sih di kisaran harga 90 ribuan. Nah, sekarang langsung kita unboxing aja ya untuk melihat bagaimana sih bentuk daripada pompa galon lipat ini ya. Oke. Pertama kita dapatkan di sini pompa galonnya tentunya ya. Nah, ini bentuknya modelnya modern banget ya, terkesan mewah. Kemudian di sini dia bentuknya lipat ya. Nah, ini jadi kalau tidak dipakai kalian bisa lipat. Nah, seperti itu. Ini kemudian kalau kita pakai dia bisa kita bentangkan seperti ini. Kemudian di bagian atasnya ada dua tombol. Ini ada tombol. Nah, itu atau dia waktu ya. Nah, ini. Kemudian di sini juga ada tombol. Di sini sudah ada konektor ya. Nah, konektornya kebetulan sudah USB Type C. Ini salah satu nilai plusnya nih. Jadi nggak usah bingung-bingung untuk cari kabel chargernya ya, karena dia menggunakan USB Type C ya. Jadi kalian bisa pakai yang kalian pakai juga di charger HP. Oke. Kemudian berikutnya di sini ada buku manual. Nah, ini dia ya. Ini masih bahasa Cina ya. Ini spesifikasinya baterainya 1200 mAh dengan inputnya 5 volt 0,8 ampere ya. Ini sih udah lumayan besar ya untuk pompa galonnya 1200. Kemudian di sini juga kita dapatkan, nah ini dia kabel dan juga selangnya ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini dia. Pertama selangnya dapat berapa? Ya sekitar ya 60 cm untuk selangnya. Oke, kemudian di sini kita juga dapat kabel USB Type C tentunya ya. Nah, ini dia. Nah, ini seperti ini. Nah. Oke, nah kalau kita lihat dengar dari suaranya lumayan ini ya, lumayan silent ya, nggak terlalu berisik. Tapi ya oke lah untuk kelas-kelas harga 90.000 ya. Nah, ini dia. Oke ya, jadi kalau kalian mau beli dan cari pompa galon lipat yang simple kemudian terkesan mewah ya, build quality-nya bagus, kalian bisa beli pompa galon ini ya. Oke, sampai jumpa lagi.